Inilah tim surveyor akreditasi Puskesmas Tanah Luas sudah sampai di Puskesmas Tanah Luas. Yang saya hormati Ibu Dr. Alisha Ramadhani Sridhar M.Kes. Anggota tim surveyor, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Tata Usaha, Ibu PC UKM, UKP dan UPI. Kemudian yang saya hormati seluruh tamu dan juga seluruh staf tenaga kesehatan UPTD Puskesmas Tanah Luas yang berhadir di aula ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara survei reakreditasi UPTD Puskesmas Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara Jumat 1 Desember 2023 dimulai. Untuk mendapat berkah acara kita pada hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran disertai salawat badar dan doa oleh Tengku Bardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tercapai apalah yang kita sudah buat selama 13 hari inilah potret-potret nanti yang akan berhasil. Tapi kita doakan semoga kita berhasil. Amin. Baiklah, saya akan memperkenalkan yang pertama dulu tim mutu, yaitu Ibu Hajah Surilawati, mungkin lagi diantar sama suaminya karena kemarin sakit. Yang kedua Ibu tim UKP, yaitu Dr. Elviana Saragi MKM. Yang ketiga Ibu Wirna AMDK. Sedangkan yang ketiga Ibu Admin Merangkap KTU yang membantu saya selalu selama 6 tahun, yaitu Ibu Sapuati SKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.